Udah halus remancing. Nah, kembali lagi di channel ini dan di video kali ini. Nih, saya mau ngasih makan ada ikan barramundi dan beberapa ikan predator gitu ya. Ada leopard, ada tibas, belida, ada RPC, seperti itu teman-teman. Nah, cuman yang beda, di video kali ini saya pengen ngasih makan yang belum pernah saya kasih gitu ya. Biasanya kalau mereka ini makannya adalah ikan cer ya, atau ikan cetol kecil-kecil seperti itu teman-teman. Terus udang, itu mereka suka sekali gitu ya. Kali ini saya mau mencoba, yang pertama ini ada ikan komet yang ukurannya cukup gede ya, dibanding ukuran mereka, size mereka seperti itu, ini ikan komet. Nah, apakah mereka doyan atau enggak gitu ya. Terus juga ini yang agak aneh, saya mau mencoba memberikan jangkrik teman-teman. Nah, ini jangkrik ini ya. Kenapa jangkrik gitu? Karena jangkrik itu biasanya ikan-ikan itu banyak yang suka gitu ya, dan proteinnya cukup tinggi gitu, kayak arwana seperti itu, lalu ikan pacu atau ikan bawal gitu ya, dan ikan-ikan lain itu biasanya mereka doyan jangkrik gitu. Nah, saya belum pernah memberikan jangkrik itu ke barramundi yang notabene ini ikan praktis ya, bisa di laut juga. Terus sama ikan-ikan lele saya ini belum pernah seperti itu. Nanti kita coba teman-teman gitu, pakai jangkrik itu mau apa enggak seperti itu, lebih suka mana ini ataukah ikan-ikan yang besar ini. Seperti apa teman-teman? Yuk ikuti terus video. Oke teman-teman, ini jangkriknya ya. Ini kita coba ambil satu teman-teman. Kita akan berikan ke ikan-ikan ini ya. Nah, apakah mereka doyan teman-teman seperti itu? Kita lihat ya. Oh, masih mendeteksi teman-teman. Wah, ternyata barramundinya tidak doyan teman-teman. Kita lihat dari bawah ya, ternyata jangkriknya tidak dimakan teman-teman. Nah, mungkin yang lain belum melihat ya teman-teman ya. Nah, kita akan coba berikan beberapa gitu ya, supaya dimakan satu guys sama barramundinya. Oke, satu kemakan ya, cuman yang lain belum dimakan ini jangkriknya. Oke, kita coba lagi ya. Wah, dimakan guys, dimakan sama barramundi ini. Dia memburu lagi, melihat karena dari kecil ini saya melihara dari kecil tuh. Wah, dimakan teman-teman jangkriknya. Saya melihara dari kecil itu memang belum pernah dikasih jangkrik teman-teman, sehingga mungkin mereka apa ya, penyesuaian begitu ya, ini makhluk apa begitu ya nih. Oke, memang kalau predator seperti ini cenderung apa-apa dimakan teman-teman. Kita lihat lagi, coba masih beberapa. Oke, dimakan. Dari tadi yang makan barramundi guys. Untuk predator-predator lain ini sepertinya nggak makan ini, terlalu pilih-pilih mereka ya mungkin ya. Nah, ini jangkriknya itu bergerak teman-teman. Nih, tuh dimakan. Barramundi yang makan bolak-balik dari tadi. Oke, wah habis banyak ya. Ternyata mereka doyan juga teman-teman. Seperti itu. Maaf kalau kameranya agak gerak-gerak ya. Ya, masih ada. Wah, rakus guys. Nih. Makan jangkriknya. Ya, ini sebuah awal yang bagus ya, maksudnya untuk barramundi dia doyan jangkrik, tetapi untuk predator lain ini lele-lelean, ini makan lagi, itu mereka nggak doyan sama sekali guys, seperti itu. Nah, mungkin mereka tidak melihat ya, tambahkan lagi coba. Oke, oke, barramundi makan. Untuk yang lain ini belum makan ya guys. Tidak
doyan sepertinya. Oke, Baramundi makan lagi. Ya, sepertinya doyan juga jangkrik, teman-teman. Oke. Oke, makan ya. Cukup berhasil nih jangkrik di Baramundi, teman-teman. Tuh. Karena kalau Baramundi itu sifatnya memang memburu ya, teman. Kalau lele-lelean ini enggak lah itu. Ya, oke. Okay. Oke, kita lihat. Ya, sepertinya ragu-ragu, teman-teman. Oke, okay, makan lagi ya. Oke, okay, berikutnya nih komet ya. Akan diberikan ke ini para predator ini. Cuman kalau komet ini sih saya yakin karena ikan ya, jadi ini lebih oke sih gitu. Mereka pasti doyan juga sih seperti itu. Nah, ini pertama kali saya memberikan yang ukurannya agak gede, teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini teman-teman ya. Oke, ini dua dulu. Kita akan berikan ke dalam, teman-teman. Oke, dimakan Baramundi satu. Oke, dimakan Pibas kayak satu. Oke, selesai sudah. Nah, sekarang coba kita masukkan lagi ya. Karena kalau besar gini mereka juga doyan-doyan aja. Wah, kayak ganas sekali ya Baramundi ini ternyata. Luar biasa guys, ganasnya guys ya. Jadi untuk komet ini mereka suka ya karena ikan ya, teman-teman ya. Memang kalau apa namanya, jadi teman-teman kalau misalnya mancing Baramundi itu umpan udang atau ikan bergerak tuh saya rasa lebih manjur ya, seperti itu. Untuk serangga-serangga mungkin mereka tidak biasa gitu ya, karena ya memang dari kecil sih memang nggak pernah makan itu gitu ya, jadi lebih rakus kalau dikasih ini guys, ini apa namanya, komet ini, teman-teman, begitu ya teman-teman. Jadi itu tadi percobaan makan jangkrik dan ikan komet ya, teman-teman. Nah, ini semoga bisa jadi hiburan bagi teman-teman gitu ya. Jangkrik ternyata juga di Baramundi juga doyan gitu ya. Yang lain belum doyan. Oke, jangan lupa like, subscribe teman-teman untuk mengikuti video-video hiburan lainnya tentang mancing dan juga tentang ikan. Selamat bermain semua.